tahun ini 2019 ini kirab pusaka peninggalan Ki Ageng Ponorogo yang ke-52. Di peninggalannya itu berbagai macam, ada Al-Qur'an, ada pagan kundil, ada potongan mustaka masjid, ada teken. Itu semuanya dikirap, selain yang di samping kita itu ada rumah peninggalan Ki Ageng Ponorogo. Jadi dari masjid menuju ke makam Ki Ageng Ponorogo. Mulai diramaikan itu sudah 52 tahun. Sebelumnya itu ada tapi sangat sederhana. Terus ini dikembangkan, malah tahun ini mendapat penghargaan seko dari Menteri Pendidikan, itu penyelenggara budaya tingkat nasional. Siapa aja, Pak? Sebenarnya ulama-ulama nanti. Oh, nanti ulama-ulama naik ke sini? Iya. Oh, gitu. Nanti total ada 7 apa ada berapa ulama, Pak? Biasanya nanti 6 orang. Berapa banyak apem nih, Bu? 20. Berapa? 20. 20? Iya. Tadi ngambil sendiri? Iya. Rebutan sama yang lain? Iya. Gimana, Bu, rasanya rebutan apem? Senang. Warga sini? Enggak, Klaten. Dari Klaten? Iya. Oh gitu, jauh-jauh datang ke sini ngapain, Bu? Ya, ikut merayakan. Oh gitu, terus ini nanti mau dimakan sendiri, Bu, apemnya? Membawa arti begini, apem itu apem, saling memaafkan. Jadi menurut kakek nenek itu, kita lebih baik memaafkan sekalipun orang yang salah itu tidak minta maaf. Menurut tafsir, kalau kami menafsirkan ya itu, kita menafsirkan ya kita saling memaafkan apem itu. Tapi ada yang menafsirkan lain, monggo lah, itu karena berbeda dari tafsir ya. Tapi kalau kami itu adalah apem itu saling memaafkan. Kalau awal-awal itu dulu apem itu tidak disebar, tapi hanya di semasa masih sangat sangat sepi itu hanya dibagikan. Urut jalan dikasih itu. Tapi semakin ramai seperti sekarang jadinya disebar. Tapi itu sesuai dengan saran kesehatan, bahwa apem itu disebar tapi harus dalam kondisi higien, sehat, sehingga setiap satu apem dimasukkan dalam plastik, disebar tapi dalam plastik sehingga tidak kena debu. Putrawaya, kemudian dari trah yang ada di sekitar kita, bahkan ada yang trah dari Bantul, dari Klaten itu menyumbangkan apem dalam rangka untuk apa ya, memperingati kirab di Pondok Ponorogo.